Dalam upaya memenuhi hak-hak sipil penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat di Indonesia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait di Sulawesi Utara. Rakor ini dihadiri perwakilan Bupati dan Wali Kota Sulawesi Utara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, dan stakeholder terkait lainnya. Kristiati Aryani selaku Kapokja Advokasi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek mengatakan, melalui rakor ini diharapkan instansi terkait bisa mendapatkan pemahaman yang sama dan menyeluruh terkait layanan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Tujuan rapat koordinasi ini adalah mendapatkan pemahaman yang sama dan menyeluruh terkait dengan layanan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Yang kedua, memahami regulasi dan kebijakan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Kemudian mengadakan penyamaan persoalan yang dialami oleh pihak kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Rakor kali ini menghadiri dua pembicara dari Kemendikbudristek dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing Hilmar Farid selaku Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek dan Didik Suhardi selaku Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan Kemenko PMK. Kita berharap melalui Rakortek ya, pemahaman bahwa warisan budaya ini penting untuk dijaga. Bahkan saya mau bilang gitu, bahwa pembangunan berkelanjutan itu hanya bisa dicapai kalau kebudayaan ini kuat. Pembangunan berkelanjutan nggak akan bisa jalan kalau kebudayaan itu terabaikan. Gitu ya. Dan itu tadi pesan yang saya sampaikan juga. Rakor ini turut dihadiri Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Prasino Hadi yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe. Yana Meke Singel, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.